Hai Sagittarius, ini adalah general reading. Tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa April Anda untuk single berpasangan, karir dan keuangan Anda? Baiklah, mari kita mulai. Pun ada message from universe nantinya. Sagi, untuk single, jika ada ganjalan dalam hati, maka sampaikan saja. Buat cara penyampaian di sini tentu tidak arogan, tidak kasar, dengan lembut, dengan cinta kasih, dengan melihat timing yang tepat, waktu yang tepat, ruang dan waktu yang tepat, semacam itu. Ya, tampak di sini ada dari Anda yang ada ganjalan dalam hati terhadap seseorang. Itu adalah pesan-pesan untuk Anda. Dan tampaknya untuk beberapa dari Anda, di sini mungkin akan didekati oleh seseorang. Ada seseorang yang selama ini sudah memendam rasa kepada Anda. Semacam itu, dan di waktu-waktu ini mungkin memberikan kode kepada Anda atau memperlihatkan PDKT-nya lebih kepada Anda. Semacam itu. Atau apakah di sini vice versa? Anda yang memendam rasa terhadap seseorang. Apakah waktu ini adalah waktunya bagi Anda untuk menunjukkan perasaan Anda tersebut lebih? Semacam itu juga bisa. Perasaan ini tampaknya tidak bertepuk sebelah tangan. Banyak dari Anda yang akan jadian. Dan untuk bacaan lainnya, tampaknya di sini banyak dari Anda akan bertemu dengan hal-hal baru. Ada banyak kabar-kabar berita yang baik datang kepada Anda. Semacam itu, sesuai harapan, kesempatan-kesempatan baru. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya di sini hanya terfokus kepada pengembangan diri Anda saja. Tidak terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan. Atau mungkin di sini beberapa dari Anda dipesankan untuk berfokuslah saja pada keuangan, bisnis, karir Anda, pengembangan diri Anda. Semacam itu, tidak perlu dahulu terlalu memikirkan urusan cinta-cintaan. Kenapa belum ada pasangan, kenapa belum bertemu dengan jodoh, dan serupa lainnya. Jika memang sudah waktunya tiba untuk Anda, maka Anda akan bertemu dengan sendirinya. Entah di mana, entah kapan, semacam itu. But jika saat-saat ini memang Anda belum ada gebetan, maka tetaplah berjalan untuk diri Anda sendiri. Semacam itu. Dan ya, semakin kembangkan diri Anda. Atau mungkin memang beberapa dari Anda hanya terfokus kepada pengembangan diri Anda, keuangan, bisnis, dan karir Anda. Untuk beberapa dari Anda, di sini mungkin mendapatkan pesan pula, tekun dengan apa yang Anda kerjakan saat ini, yang ada di depan Anda, yang Anda tekuni saat ini. Semacam itu. Entah apapun itu. Oke, tercabut dua tampaknya di sini. Dan wow, Two of Cups. Banyak dari Anda yang akan jadian. Jika memang sudah waktunya untuk Anda, akan ada seseorang yang datang langsung tepat klik klop untuk Anda. Sefrekuensi, tidak bertepuk sebelah tangan. Menyambung dari tadi Anda yang masih menjomblo selama ini. Entah single memang, entah janda, entah duda yang masih sendiri saja. Jika memang sudah waktunya, akan bertemu nanti yang lebih worth it untuk Anda, yang memang sesuai untuk Anda, yang klik dan klop untuk Anda. Semacam itu yang membawa kebahagiaan untuk Anda. Hari-hari Anda menjadi ceria dan bahagia. Dan untuk bacaan lainnya, di sini tampaknya untuk bulan April Anda dipenuhi dengan hal-hal baik, hal-hal ceria, hal-hal membahagiakan. Jikapun yang klik dan klop tadi bukan untuk urusan cinta, mungkin urusan pertemanan. Mungkin sefrekuensi, semisi sevisi, sehingga bisa seiring sejalan, semacam itu. Ya, banyak hal menyenangkan tampaknya di sini.
akan Anda temui, rasakan di bulan April. Walaupun Anda single, tapi Anda bukan single yang feel lonely. Anda single yang boleh dibilang cukup bahagia. Ada orang-orang yang menceriakan hidup Anda. Di luar itu adalah pasangan, itu adalah teman Anda, rekan Anda. Semacam itu. Jadi ya single pun single yang bahagia, single yang ceria. Semacam itu. Single yang mandiri untuk beberapa dari Anda, single fighter. Dan kita berpindah untuk berpasangan. Ada hubungan yang semakin kuat tampaknya di sini untuk Anda yang baik-baik saja. Boleh dibilang untuk bulan April, tidak ada masalah untuk Anda yang baik-baik saja dalam hidup berpasangan Anda. Saling menjaga, saling membuat nyaman, saling menyenangkan, melakukan yang terbaik untuk pasangan, dan segala hal baik romantis lainnya. Hubungan-hubungan yang naik kelas, semacam itu, saling memberikan support kepada pasangan. Sementara untuk Anda yang tidak baik-baik saja, tampaknya di sini ada yang tidak konsisten dalam menjaga komitmen. Maka konsistenlah dalam menjaga komitmen yang sudah Anda buat terhadap pasangan, entah janji, entah apakah. So, konsisten dengan komitmen yang sudah Anda buat. Semacam itu, karena dengan tidak konsistennya Anda terhadap komitmen Anda, apapun itu, itulah yang menjadi sumber masalah Anda dan selalu akan semacam itu. Yang tidak baik-baik saja dipenuhi dengan ganjalan dalam hati di sini. Sementara yang baik-baik saja saling menjaga dan mendukung untuk bulan April ini dan menjauhkan hubungan dari gangguan. Sementara untuk Anda yang tidak baik-baik saja bisa jadi ada orang ketiga dalam hubungan Anda di bulan April. Ada potensi untuk itu seseorang masuk ke halaman Anda. Atau mungkin di sini seseorang masuk ke halaman orang lain walaupun sudah memiliki halaman sendiri. Semacam itu, ada potensi-potensi perselingkuhan untuk Anda yang tidak baik-baik saja di bulan April. Terlebih jika perselingkuhan sering terjadi, atau saat ini memang sumber masalah Anda perselingkuhan. Ada perselingkuhan yang tampaknya beberapa dari Anda diperlihatkan terang-terangan terhadap pasangan. Ada yang memang sembunyi-sembunyi. So, untuk Anda-Anda, entah apapun situasi Anda, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah tentang konsisten dengan apa yang menjadi komitmen Anda. Better untuk jika Anda memang ingin berpindah ke lain hati, ke lain body, maka tinggalkan yang satunya. Semacam itu, tinggalkan pasangan sah Anda saja dan silakan berpindah ke lain hati, berpindah ke lain body. Semacam itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda-Anda mungkin yang berselingkuh di sini. No judge here, apapun alasan yang membuat Anda berselingkuh, saya just ingin mengatakan itu. Untuk Anda, sementara untuk Anda yang baik-baik saja, di sini cukup harmonis, cukup romantis, ada hadiah-hadiah tampaknya yang akan diberikan siapa kepada siapa. Apresiasi siapa kepada siapa. Support-support yang manis di sini siapa kepada siapa atau saling di sini. Semacam itu, dipenuhi dengan cinta untuk Anda yang baik-baik saja di bulan April. Dan kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Dalam hal ini karir Anda. Tampaknya beberapa dari Anda perlu mengerjakan karir Anda yang lama. Atau mungkin kembalilah kepada karir lama Anda. Semacam itukah? Karena
Mungkin beberapa dari Anda di sini melompat karir, berpindah karir, tetapi ternyata setelah Anda melompat, itu tidak cocok untuk Anda. Karir Anda yang sekarang tidak cocok dengan Anda, lebih cocok di tempat yang lalu. Walaupun mungkin dengan positif negatif yang ada di karir Anda yang lalu, tetapi itu lebih baik daripada situasi Anda yang sekarang. Tampaknya semacam itu. So, di sini, jika resonate dengan apa yang saya sampaikan, itu adalah jawaban atau mungkin bimbingan untuk Anda, kembalilah saja kepada karir Anda yang lalu. Atau usaha Anda yang lalu, di mana sekarang Anda membuka usaha baru mungkin, but terseok-seok, but tidak jelas, berjalan mundur, kembali saja kepada usaha Anda yang lalu, but mungkin perlu melakukan perbaikan di sana-sini. Apakah semacam itu? But ya, perlu Anda sesuaikan dengan situasi Anda. Tetapi ini lebih ke berhubungan dengan masa lalu. Ataukah di sini perlu bagi Anda di dalam karir yang sekarang belajar dari masa lalu Anda, pengalaman Anda di karir Anda yang lalu. Bagaimana Anda bisa jatuh, bagaimana Anda bisa bangkit, bagaimana Anda tersandung, bagaimana Anda bisa mendapatkan jalan keluar. Semacam itu. Jadi belajar dari pengalaman Anda di karir masa lalu Anda. Bisa juga mengatakan itu. Entah so, entah yang mana. Beberapa dari Anda akan melakukan kerjasama, tampaknya di sini, tetapi belum jelas jadi atau tidak kerjasama yang akan dilakukan. Maka mungkin carilah kejelasan. Sehingga tidak terlalu lama Anda menunggu atau berada di dalam ketidakjelasan. Sehingga mungkin Anda bisa plan A, plan B, plan C, semacam itu. Tidak hanya ya tergantung dan atau terombang-ambing di tengah ketidakjelasan. Untuk karir Anda semacam itu masukan untuk Anda. Six of Cup, Six of Cup. Beberapa dari Anda mungkin ada yang terhenti di sini untuk urusan karir Anda. Tampaknya ada sesuatu yang kurang. Terselip, kurang tanda tangan, kurang sebuah proses. Maka proseslah. Maka mintalah tanda tangan atau lakukan penandatanganan atau entah apapun di sini yang diperlukan. Itulah yang menjadi sumber masalah. Situasi Anda tidak berjalan, tidak tumbuh, apalagi berkembang, stuck, macet, semacam itu. Ada sesuatu yang terselip, yang perlu Anda clearkan, yang perlu Anda selesaikan. Semacam itu, dokumen-dokumen, atau apakah? Coba mungkin Anda perlu diingat-ingat, Anda perlu ingat-ingat jika memang resonate ada sesuatu yang berjalan mandek. Di sini sepertinya memang ada sumbatan. Dan sumbatan tersebutlah yang perlu dilepaskan. Diproses, dikerjakan, dieksekusi, dicari. Jika tidak melepaskan sumbatan itu, saya pendekkan saja semacam itu. Maka situasi Anda tetap tidak jelas, stuck, terhenti, dan serupa lainnya. Untuk karir Anda di sini, entah apapun itu yang dimaksudkan. Dan di sini mungkin belum mengatakan tentang kenaikan jabatan. Anda masih berada di posisi Anda. Just lakukan yang terbaik. Mungkin bulan depan barulah bisa ada kenaikan jabatan. Mungkin semacam itu. Dan untuk masalah keuangan, tampaknya masih memerlukan manajemen di sini untuk soal keuangan Anda. Memang sudah lebih baik daripada beberapa waktu yang lalu, tetapi masih perlu melakukan manajemen keuangan dalam hal ini untuk bulan April Anda. Untuk beberapa dari Anda, jika memang bisa menabung, maka tidak ada salahnya untuk menabung atau mulai menabung. Atau bisa juga mengatakan di sini tentang sebuah investasi. Jika Anda bisa melakukannya, mungkin perlu melakukan investasi
But, ya, pahami benar-benar. Di investasi tersebut, investasi yang meyakinkan, yang jelas, dan pahami benar-benar positif negatif yang pasti akan mengikuti. Semacam itu untuk masalah keuangan Anda, apalagi kah? Okay. Kita gunakan di sini. Kerja keras tidak akan menipu hasil, lakukan yang terbaik akan ada hasil sebanding. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini ada kebenaran yang terbuka untuk Anda. Kebenaran mengalahkan kejahatan, macam itukah? Adakah yang mengganggu-ganggu Anda di sini dalam hal keuangan Anda? Akan ada keadilan untuk Anda? Semacam itu. Beberapa dari Anda tampaknya di sini ada yang sedang bosan, jenuh dengan rutinitas Anda. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk merefresh diri Anda dengan entahlah bertamasya, sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Beberapa dari Anda mungkin memang perlu healing karena bosan dengan rutinitas sehari-hari Anda. Dan jika Anda biar-biarkan, Anda bisa stres, depresi, Anda tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal, dan itu mungkin berakibat dengan pada prestasi Anda, pada karir Anda, dan berimbas tentunya pada keuangan Anda. Di sini ada rasa sakit hati yang akan tersembuhkan. Mungkin masalah keuangan nyangkut di mana, mungkin uang dilarikan orang, tampaknya di sini ada keadilan di sini, apakah kemudian Anda memprosesnya di pengadilan? Dan Anda memenangkan situasi Anda. Memang orang tersebut melarikan uang Anda, di mana ada playing victim kah, di mana ada drama-drama kah. Karena begini, karena begitu, di sini akan ada kejelasan bahwa uang tersebut adalah hak Anda. Uang tersebut harus kembali kepada Anda. Semacam itu, dia harus membayar kepada Anda, dia harus menyerahkannya kepada Anda. Semacam itu, ada keadilan untuk Anda. Rasa sakit hati karena ditipu mungkin akan tersembuhkan. Semacam itu. Apa yang menjadi hak Anda kembali kepada Anda, the lover di sini. Dan baiklah, kita berpindah untuk message from universe. Ada keajaiban akan menyelimuti tiap-tiap langkah Anda. Apa-apa yang Anda kerjakan akan berhasil, akan terjadi sesuai harapan. Anda seorang yang kuat. Anda seorang fighter yang hebat. Dan belajar dari masa lalu. Apapun itu seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Anda jatuh, bagaimana Anda bangun, bagaimana Anda tersandung. Semacam itu. Dan beberapa dari Anda mungkin akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Jadilah seorang pemimpin yang hebat. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana. Jadilah seorang pemimpin yang bisa mengayomi. Ya, tampaknya di sini tidak ada hujan, tidak ada angin. Anda ditunjuk sebagai seorang pemimpin untuk beberapa dari Anda. Entahlah pemimpin organisasi, pemimpin memimpin apakah, kegiatan apakah, semacam itu. Apalagi kah? Beberapa dari Anda memang seorang berjiwa pemimpin. Semakin tumbuhkan rasa percaya diri Anda. Jadilah semakin bijaksana, jadilah semakin dewasa. Beberapa dari Anda mungkin perlu menjadi lebih fleksibel.
tidak kaku, tidak keras kepala. Semacam itukah? Mungkin sebagai seorang pemimpin di sini mau menerima masukan. Tidak diktator. Semacam itukah? Atau mungkin bisa juga beberapa dari Anda akan bertemu dengan orang yang keras kepala, orang yang kaku, orang yang keras hati. Hadapi dengan bijaksana. Tetapi tetaplah bisa menjaga diri Anda baik-baik. Tetaplah miliki rasa percaya diri dalam menghadapi orang-orang yang kaku, keras hati, sombong, congkak, aneh-aneh. Tetap miliki rasa percaya diri. Dan ini adalah jawaban dari semesta untuk segala pertanyaan pribadi Anda. Walau tetap ini adalah bacaan untuk banyak orang, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Satu, dua, tiga. Kartu pertama. Mintalah bantuan dari orang lain. Jika memang Anda benar-benar membutuhkan bantuan atau dirasa memang membutuhkan bantuan, mintalah bantuan dari orang lain. Atau beberapa dari Anda di sini bisa juga mewakili mengatakan Anda membutuhkan bantuan dari orang lain. Anda yang berada di kartu kedua, percaya, aminkan, yakini. Dekatkan diri Anda kepada semesta dan iman dan atau iman Anda dan aminkan dan percayalah. Alam semesta mendengarkan Anda dan akan memberikan bantuannya kepada Anda. Anda didengarkan oleh semesta. Kartu ketiga, romance. Ada penyatuan-penyatuan, sesuatu yang romantis. Ada semacamnya. Banyak hal terjadi sesuai harapan. Tidak bertekuk sebelah tangan. Kira-kira semacam itu untuk case apapun di sana. Apakah kerjasama? Apakah urusan cinta? Dan walaupun mungkin tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda, itu bisa jadi adalah juga untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.